Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan sebelum kita masuk ke masalah teknis bagaimana caranya untuk membangun PBN atau Private Low Network yang nantinya akan kita bangun bersama. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar atau pengetahuan-pengetahuan basic yang mungkin teman-teman belum ketahui. Kenapa teman-teman harus memahaminya? Karena karena ini pekerjaan bersama, ya. Seperti sebelumnya saya bilang, ini pekerjaan bersama, pekerjaan gotong royong, karena kalau dilakukan sendiri, ini akan sangat sulit sekali, walaupun bisa membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat besar. Oke, langsung saja saya jelaskan. Pertama, tentunya tujuan teman-teman untuk membangun sebuah website itu untuk mendapatkan lead, untuk mendapatkan visitor, untuk mendapatkan closingan atau penjualan dari produk dan jasanya. Nah, yang jadi permasalahan, website yang teman-teman bangun itu tidak serta-merta begitu saja bisa mendatangkan traffic, bisa mendatangkan visitor. Teman-teman harus bersaing dengan ratusan, jutaan, atau bahkan miliaran website yang tersebar di internet. Website yang sama, topik yang sama, produk yang sama, jasa yang sama, itu kan akan menjadi sulit. Sulit bukan berarti tidak ada solusinya. Nah, apa solusinya? Solusinya yaitu SEO, atau yang kita kenal dengan Search Engine Optimization. Nah, kenapa harus dilakukan, apa saja aktivitas SEO ini yang akan kita pelajari untuk masalah basicnya, ya, untuk pengetahuan basic teman-teman gitu. Nanti setelah teman-teman memahami ini, baru kita akan membahas masalah teknisnya. Kenapa harus dilakukan? Yang pertama, halaman akan direkomendasikan oleh Google. Jadi kalau halaman websitenya itu sudah teroptimasi dengan baik, maka Google akan merekomendasikan website atau halaman website teman-teman. Yang kedua, website mendapatkan otoritas atau pejuan. Bukan cuma direkomendasikan, tapi juga akan mengalahkan pesaing atau kompetitor. Semakin posisinya semakin bagus, maka traffic pun akan semakin banyak, visitor pun akan semakin banyak, dengan hasil akhir, dengan target akhir, yaitu tentunya mendapatkan lead dan closingan. Ketiga, yang mengalahkan kompetitor. Jadi yang membuat website itu bukan cuma kita aja. Ada ratusan, jutaan, bahkan miliaran website yang sama dengan yang kita buat. Gitu. Yang keempatnya, mendapatkan banyak leads. Tentu saja dengan tampil di halaman pertama, urutan nomor pertama, tentunya akan semakin banyak visitor. Semakin banyak visitor, tentunya akan semakin banyak leads yang masuk. Semakin banyak leads yang masuk, tentunya akan berpotensi mendapatkan closingan yang lebih banyak juga. Closing dan selling produk ini hasil akhir yang akan kita dapatkan. Ya. Ini contohnya seperti ini, ya. Jadi salah satu halaman website yang sudah teroptimasi. Jadi setiap user itu akan mencari informasi di Google atau lewat browser, ya.
setelah mencari, misalkan apa nih, mencari produk apa, misalkan saya jualan skincare ya, produk DRW skincare. User itu pertama-tama akan mengetikkan informasi yang berkaitan dengan skincare yang saya jual. Misalkan mencari distributor DRW skincare Karang Pucung. Nah, ini yang paling atas ini biasanya map ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika orang mengetikkan dan mencari distributor DRW skincare wilayah Karang Pucung, maka halaman saya yang muncul di urutan pertama ya, ini salah satu website yang sudah saya optimasi, baik itu on page maupun off page-nya. Nah, ini salah satu contoh halaman yang sudah teroptimasi. Jadi begitu ada user yang mengetikkan dan mencari dengan kata kunci ini, maka halaman website kita pertama direkomendasikan oleh Google, mendapatkan tempat dan peringkat nomor satu, bahkan halaman satu, bahkan nomor satu di kolom search paling atas ya. Nah, ini website saya drwskincare.top ya. Ini nomor teleponnya, jadi begitu orang mencari, lalu menemukan, lalu mengklik, tombol WA, akhirnya menjadi leads. Dari leads tersebut akhirnya terjadi closing gitu ya. Nah, ini yang diharapkan. Mana lagi, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini ada semua bisa. Nah, ini ternyata website saya yang kedua juga dia muncul di halaman pertama juga, di bawahnya DRW Skincare dan semua bisa ya. Ini website saya juga, ruangniaga.co.id. Nah, ya, sama ya gambarnya. Ini yang menjadi distributor, ini sebenarnya istri saya, tapi saya yang membantu untuk mengoptimasi gitu supaya mendapatkan closingan dari online ya. Jadi dua ini website saya yang optimasi. Nah, ini selebihnya yang di bawah. Nah, ini ternyata halaman saya gitu kan, halaman saya lagi tuh ya. Jadi website-website yang tampil di halaman pertama ini website-website pilihan. Website-website yang memang direkomendasikan oleh Google. Website-website yang memang sudah teroptimasi, baik itu on page atau off page ya. Nah, ini teman-teman bisa cek, coba ketikkan DRW Skincare Karang Pucung ya. Ini salah satu contoh website yang sudah teroptimasi ya. Makanya pentingnya SEO atau mengoptimasi sebuah website ya. Pertama untuk rekomendasi, mendapatkan rekomendasi dari Google, websitenya mendapatkan otoritas atau pejuan, ketiganya mengalahkan kompetitor. Kan ini banyak ya, banyak banget yang membuat website tentang DRW Skincare ya. Ada berapa tuh, sekitar 15.900 halaman yang serupa yang membahas tentang DRW Skincare ya. Tapi kenapa halaman saya yang muncul di paling atas? Karena websitenya sudah saya optimasi gitu kan, sehingga bisa mengalahkan kompetitor. Kompetitor kalah, visitor jadi banyak. Visitor banyak, otomatis dapat lead juga banyak. Lead banyak berarti potensi closing atau selling produk juga lebih besar. Ini alasannya kenapa kita harus melakukan optimasi SEO, baik itu on page ataupun off page. Oke, apa saja aktivitas SEO? Mari kita bahas. Nah, ini aktivitas SEO itu ada dua. Secara garis besar itu ada dua. Yang pertama itu on page, yang kedua off page ya. On page itu yang berkaitan dengan ini,
gimana caranya membuat website tersebut fast loading. Yang keduanya, kualitas kontennya berkualitas. Yang ketiganya, internal linking halaman satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling bertautan, ada internal linkingnya. Yang keempatnya, user friendly atau mobile friendly. Jadi ketika orang berkunjung, mudah dijelajahi, fast loading juga gitu. Dan ini untuk aktivitas on page ini, ya alhamdulillah ya teman-teman sudah difasilitasi oleh WSP, dan saya juga banyak mendapatkan ilmu dari Pak Putra. Terima kasih Pak Putra karena sudah mengajari kami untuk membangun sebuah website dengan kualitas on page yang kontennya unik gitu kan, bisa dikasih konten atas, konten bawah gitu kan, terus banner banyak banget. Ini WSP ini saya akui ya bagus banget gitu untuk kualitas on page-nya. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Putra. Saya banyak banyak belajar sama Pak Putra di WSP ini. Nah, teman-teman sangat bersyukur ya bisa mengenal WSP ini. Jadi dari begitu saya cukup lama belajar mengenal website ini, tapi saya baru mengenal WSP ini ternyata bagus. Jadi saya memutuskan beberapa website saya dialihkan ke WSP gitu ya, karena dari sisi on page-nya ini bagus banget ini WSP ya. Terima kasih Pak Putra. Izinkan saya untuk membahas mengenai off page atau link building atau backlink ini, karena mungkin Pak Putra belum cuma belum belum punya cukup banyak waktu untuk membahas mengenai link building ini. Jadi saya coba untuk membahas untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana caranya untuk membangun backlink atau link building ini ya. Oke, kita lanjut ya. Apa saja sih aktivitasnya on page ini? Nah, ini untuk membangun sebuah backlink itu ada beberapa cara, teman-teman. Ada beberapa platform yang bisa teman-teman manfaatkan untuk aktivitas link building. Yang pertama itu social bookmarking. Yang kedua, social media profile. Yang ketiga, artikel directory. Yang keempatnya, social forum. Yang kelimanya, PBN atau private blog network. Nah, nanti kita akan fokus di sini ya, teman-teman, di PBN-nya ini. Jadi, ini beberapa platform yang bisa teman-teman manfaatkan untuk kegiatan off-page link building. Ya. Ini mungkin nanti akan kita bahas satu persatu ya, tapi fokusnya untuk sementara kita kesini dulu ya. Kenapa harus kesini dulu? Ya, karena ada beberapa alasan yang menurut saya yang paling efektif dan paling powerful gitu ya. Walaupun sebenarnya ini materi advance ya, bukan materi basic ya, karena ada banyak peralatan, ada banyak tools, dan ada biaya juga untuk membangunnya gitu. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan link-link ini secara gratis ya. Ini gratis bisa teman-teman dapatkan, tapi untuk membangun ini dibutuhkan biaya dan effort yang lebih besar daripada ini. Tapi kalau dari sisi efektivitas dan efisien, PBN atau Private Blog Network ini, saya akui menurut pengalaman saya ini masih menjadi sebuah kegiatan yang powerful, yang lebih efektif, yang lebih efisien. Nah, ini kenapa harus PBN ya, nggak yang ini gitu. Nah, ini alasannya. Yang pertama itu lebih cepat terindeks. Jadi teman-teman bisa saja memasang link di sini ya, tapi beberapa platform ini susah sekali terindeks gitu. Tapi kalau PBN itu lebih cepat terindeks.
Terus kedua, tanpa moderasi, pasang link langsung live gitu. Di beberapa platform ini, kita pasang link gitu ya, belum tentu di approve. Bahkan begitu di approve, bisa saja dihapus atau di ban ya. Tapi kalau di PBN, itu long live gitu. Live selamanya, selama domain tersebut masih aktif. Yang ketiga, lebih powerful dan berasa efeknya. Kenapa? Karena di PBN ini dia sudah ada backlinknya. Sudah ada backlinknya dan domainnya itu sudah kuat. Gitu. Yang keempatnya lebih efisien, hemat waktu dan tenaga. Gitu ya. Kenapa? Kalau di platform ini teman-teman harus memasukkan banyak registrasi, memasukkan link, membuat konten. Itu kan udah gitu nunggu approve. Setelah di-approve ternyata di-ban gitu, pasang sini, pasang sini, pasang sini, pasang sini gitu kan. Terus kegiatannya itu seperti itu. Menyita banyak waktu, menyita banyak perhatian, menyita banyak tenaga, tapi belum tentu efeknya dan hasilnya belum tentu terpasang. Nah, makanya kita pilih yang PBN. Gitu kan. Begitu bikin, tancap, tempel, langsung live. Langsung terindeks gitu kan, efeknya langsung lebih berasa. Kenapa harus grup PBN? Ya, lebih hemat karena biaya ditanggung bersama gitu ya. Teman-teman, untuk membangun sebuah PBN atau private blog network itu nggak gratisan seperti ini ya. Jadi ada beberapa nanti yang harus disiapkan, ada anggaran, ada biaya. Ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Itulah bisnis. Bisnis memang ada sesuatu pengorbanan, ada biaya, ada modal yang harus dikeluarkan. Cuman kalau kita ngomong masalah efektif dan tidak efektif, yang PBN ini, apalagi yang grup ini, cukup efektif dan lebih hemat. Dan lebih efisien. Kenapa? Karena dioptimasi secara bersama-sama. Kebayang kalau misalkan teman-teman mengoptimasi, jadi PBN juga dia harus dioptimasi juga ya, harus diurus juga gitu. Kebayang kalau misalkan PBN tersebut isinya itu ada jumlahnya itu ada 100 gitu ya. 100 itu kita urus semua, kita optimasi semua, kita isi konten semua, ya tentunya sangat melelahkan gitu. Tapi kalau kita bangun bersama gitu ya, masing-masing dikasih tanggung jawab, masing-masing dikasih tugas untuk optimasi, tentunya itu akan lebih ringan. Dari sisi anggaran pun akan lebih hemat ya. Bayangkan saja kalau misalkan teman-teman membangun PBN tersebut sendiri gitu, kita harus punya misalkan 100 PBN, masing-masing PBN itu anggarannya 1 juta. Kalau misalkan 100, berarti teman-teman harus punya 100 juta. Nah, kalau kita lewat grup gitu ya, 100 juta itu misalkan dibagi 100 orang, otomatis kan masing-masing cuma 1 juta gitu. Jadi lebih hemat, jauh lebih hemat dibanding kita membangunnya sendiri gitu ya. Bagaimana cara untuk membangun sebuah PBN? Nah, yang pertama, siapkan domain bermetrik tinggi. Yang kedua, siapkan hosting dengan IP berbeda. Domain seperti apa sih yang layak untuk dijadikan PBN? Kalau saya punya patokan, ya, PBN domain tersebut layak dijadikan PBN atau tidak, itu berdasarkan metriknya. Apa saja sih metriknya? Yang pertama, DA minimal 15, PA minimal 15, TF minimal 5, CF minimal 10. Backlink aktif minimal 25 dari referring domain. Apa sih DA, apa sih PA, apa sih TF, apa sih CF? Nah, ini adalah metrik atau indikator yang biasa kita pakai untuk menentukan bahwa domain tersebut memiliki power atau tidak gitu. Jadi domain DA itu domain authority, PA itu page authority, TF itu trust flow, CF itu citizen flow,
dan backlink yang mengarah ke domain PBN-nya itu minimal 25 referring domain. Nah, setelah mendapatkan domain ini, domain calon domain yang nantinya akan menjadi PBN lalu dihostingkan di hosting provider yang berbeda-beda, tentunya IP-nya juga berbeda-beda, jadi unik. Jadi setiap backlink yang mengarah ke website kita itu berasal dari IP dan hosting provider yang berbeda-beda juga. Nah, kalau misalkan hostingnya sama, IP-nya berbeda, itu namanya bukan backlink, bukan external linking, tapi internal linking. Yang teman-teman ketahui mungkin di WSP, backlinkin aja halaman satu dengan halaman yang lainnya, itu bukan external linking berupa backlink, tapi internal linking, ya, berbeda. Nah, kita masuk ke pembahasan masalah off-page atau external linking atau backlink, ya. Jadi, website satu mengarah ke website yang lainnya, itu backlink, ya. Berapa biayanya? Nah, kalau untuk masalah biaya, saya bagi menjadi tiga kategori, ya, karena untuk berburu sebuah domain yang memiliki metrik yang tinggi itu memang tidak mudah dan harus melalui proses, gitu kan, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, gitu ya. Saya aja untuk menemukan sebuah domain bermetrik tinggi ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, gitu ya. Saya bagi menjadi tiga, ya, untuk biayanya ini. Kalau misalkan, jadi nanti powerful sebuah backlink itu tergantung dari domainnya. Kalau domainnya metriknya semakin tinggi, gitu ya, maka akan semakin powerful, gitu. Tapi kalau misalkan metriknya rendah, gitu ya, maka powernya juga kurang. Nah, ini pengaruhnya di sini, ya. Pengaruhnya di sini, nanti pengaruhnya itu ke ranking, gitu ya. Jadi misalkan contohnya kayak gini, sebuah website itu bisa ngeranking dengan 100 domain, misalkan dengan 100 domain yang low power, gitu ya. Tapi kalau misalkan PBN-nya itu medium power, dia cukup dengan 50 PBN, misalkan, ya. Tapi kalau misalkan dengan high power PBN, gitu ya, PBN-nya itu yang bagus, kualitas domainnya, powernya kuat, itu cukup dengan 20, gitu. Nah, seperti itu. Nah, disinilah nanti proses seleksi, ya, teman-teman nanti bisa menentukan mau pilih yang low power, budgetnya low power, medium power, atau high power. Nanti kita bisa diskusikan di grup, ya. Nah, kalau low power itu, untuk biayanya itu di kisaran range 750.000 per orang, ya. Tergantung nanti berapa banyak peserta yang ikut. Kalau misalkan 10, gitu ya, berarti kita punya 10 PBN tuh yang bisa kita pakai rame-rame sebagai sumber backlink. Nah, kalau misalkan medium power nih, range-nya itu di kisaran 1.500.000 per orang, gitu kan. Nah, kalau misalkan high power gitu ya, bisa di kisaran antara 2,5 sampai 5 juta per orang, gitu ya. Jadi tergantung dari domainnya nanti. Mana kalau yang ini mungkin kita butuh 100 PBN, gitu ya. Kalau yang ini mungkin dengan cukup 50 atau 70, 50 atau 60 PBN, gitu ya. Kalau yang ini mungkin dengan 20 PBN saja sudah cukup, seperti itu. Semakin powernya semakin tinggi sebuah PBN itu, semakin sulit dicari. Ya, sekali lagi teman-teman ya, ini yang menyebabkan harganya kenapa mahal, gitu. Karena effortnya itu semakin tinggi, semakin banyak tools yang harus saya pakai, semakin lama proses pencariannya, semakin lama proses analisanya, kelayakannya. Nah,
kenapa harganya menjadi tinggi? Karena toolnya kan juga sewa, biaya sewa toolsnya juga akan semakin mahal, semakin lama, gitu ya. Nah, bagaimana cara berburu domain buat PBN? Ya, yang pertama saya butuh tools pemburu domain expired, yang kedua VPS, yang ketiganya proxy, yang ketiga metric domain checker, yang kelimanya archive domain checker. Nah, ini tools-tools yang nanti saya gunakan. Ya, mungkin saya tidak akan membahas lebih detail untuk masalah ini ya, karena saya jelaskan pun mungkin teman-teman akan sulit untuk memahami. Untuk ini nggak apa-apa, nanti saya yang akan membantu teman-teman untuk mencarikannya, domain yang nantinya akan kita jadikan PBN ya. Jadi setelah nanti dicari lewat tools, link-link yang mati itu mana, lalu saya coba analisa, saya cek metriknya gitu ya, lalu saya cek historinya, udah dapat pun saya harus cek historinya ya, histori domain tersebut itu domainnya bekas apa gitu. Jangan sampai bekas situs gambling, situs porno, itu jangan sampai, pokoknya historinya itu harus bagus untuk memenuhi kelayakan sebagai PBN yang berkualitas gitu. Jadi memang tidak mudah pekerjaan ini teman-teman. Makanya kenapa saya bilang ini untuk PBN ini sebenarnya pekerjaan SEO yang advance ya, karena cukup rumit juga, butuh waktu juga, proses pengerjaannya butuh biaya juga, tapi sekali teman-teman memakai ini akan bisa kita manfaatkan sebagai sumber backlink tanpa batas, dan tentunya jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien. Itu saja teman-teman untuk pembahasan video saat ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ketikkan teman-teman di kolom komentar YouTube-nya, atau bisa kita diskusikan lewat grup ya. Atau kalau misalkan teman-teman sudah siap untuk memulai membangun PBN-nya, mungkin bisa kita langsung memulainya gitu ya. Nanti jika teman-teman sudah siap untuk membangun, karena kan untuk membangun sebuah PBN ini kan memang butuh waktu ya, butuh waktu itu kan. Saya harus mencari domainnya, saya harus melakukan analisa domainnya gitu. Jadi diharapkan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan PBN tersebut sudah siap kita pakai sebagai sumber backlink gitu. Jadi sebelumnya teman-teman bisa melakukan aktivitas on page dulu, maksimalin dulu di internal linkingnya, maksimalin dulu di kontennya. Nanti setelah sambil kita nunggu, setelah siap PBN-nya, baru nanti teman-teman tinggal tanam backlink di website-nya ya. Itu saja teman-teman untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau yang belum dipahami, bisa ketikkan di kolom komentar atau kita diskusikan lewat grup. Buat teman-teman yang belum bergabung di grup PBN, bisa langsung klik ya grup PBN-nya di kolom deskripsi YouTube gitu ya, atau nanti lewat WA ya, nanti kita bergabung, nanti kita sharing lagi lebih banyak lagi di grup tersebut. Oke, itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.